hamba sing selamat dunia akhirat ngerti puasane nek Ramadan Ramadane tesi suwe. Apa sih puasa mukarom itu sunah tahu diomongin kok ya kan sunah berarti orang puasa ben orang paham dok kamu dibilangin kok ya. Astagfirullah, sudah. Ada apa ini kok pada ribut? Wis, pada rebutan apa aja, Nek? Roti. Tuh, masih banyak. Kan tahu kalau habis sholat Jumat itu ada roti, jumlahnya banyak. Wis, pada ngana? Rejot maning, pada rebutan. Lah, terus pada gelut rebutan apa, Jane? Ini loh, Pak, si Faza ngajak puasa kayak ngajak gelut. Ya, kamu diajak ibadah orang gelut. Nah, sudah. Kalian kan berteman. Masa sih saudara seiman kok selalu bertengkar? Buat Faza, kalau kamu ngajak kebaikan, pakai dong bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Rasa yang halus ya. Nah buat Yuanda, tahu nggak fadilah puasa sunat tasu'an dan asyura di bulan Muharram? Tahu. Kamu tahu nggak? Ini fadilah puasa sunat tasu'an dan asyura di bulan Muharram itu fadilahnya adalah mampu menghapus dosa setahun yang lalu. Oh, kayak gue ya, Pak. Lah, kalau tadi Faza ngasih tauinnya kayak Pak Guru, ya aku mau-mau aja. Karena bakal gelut. Ya, wis. Saiki, pada salam-salaman. Saling maaf-maafan. Yang namanya teman, pasti ada salah paham. Kadang salah juga. Terpenting, jangan sampai larut dan waktu yang lama, ya? Maafkan aku ya, Sob. Udah kasar. Sama-sama, Sob. Kan kita sahabat. Alhamdulillah. Sekarang pada baikan. Yuk kita ke kelas. Kan masih ada jam pelajaran.